Jangan lupa ya, untuk kalian-kalian semua, subscribe channel ini, komen juga, like, dan share. Jangan lupa ya. Konten CES! Cangkruan Santri! Jadi, ini Bert. Kan takwa itu lah menjauhi segala larangannya dan melaksanakan seluruh perintahnya. Tapi lek dijerui mana? Takwa itu hablum minallah ambil hablum minannas. Iku diimbang. Kek toh. Nyane iki mau Allah. Nggih. Ya terus apa? Ini Bert. Piye? Kan di dalam mana kan? Jadi dalam mana ikut takwa itu kan hablum minallah, hablum minannas itu diimbang. Iya terus, lebih mau yang sombong kan, balen ini aja gitu, terus. Terus, neng Kristen itu ono apa enggak? Apa, itu mau ya, hablum minallah, hablum minannas. Lo ya enak. Malahan, itu lah aku kan harus tahu ngomong. Ayat surat Matius, surat Markus pasal 12 ayat 29. Itu adalah hukum terutama. Jadi hukum terutama ini kok loro. Ada dua hukum terutama di Kristen. Hukum yang pertama, Sema Israel Adonai Elohenu Adonai Ehad. Sik dua wo. Webahavta et Yahweh Eloheka. Beh kol lefovka oveh kol nafsehka oveh kol meodeka. Gak kuat. Artinya ya lumayan. Hukum yang pertama ini. Dengarlah ya orang-orang Israel. Tuhan adalah Tuhan Allahmu. Tuhan itu Esa. Mengisahkan Allah. Cintailah Tuhan Allahmu, al-khubu. Ning pelajaran tawe tono itu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Hukum sing pertama. Hukum sing kedua, cintailah manusia sesamamu. Manusia seperti dirimu sendirilah. Itulah dua para nabi itu berpegang kepada dua hukum itu. Di kitab-kitab para nabi itu berpegang kepada dua hukum itu. Iku ana ndek surat Markus pasal 12 ayat 29 karo ndek surat Matius ayat ayat 22 insyaallah. Pasal 22 ayat 39. Ya wis insyaallah. Coba mbok dicek. Jadi hablum minallah hablum minannas iku bener. Enggak mek ning Islam tok, tapi ndek Kristen sejatine ana. Ngono. Wah, dadi Islam ambek Kristen iki cocok. Cocok asline ya asline. Piye? Seamin tidak seiman ngono ae wis. Dadi di Islam itu takwa itu ada hablum minallah sama hablum minannas. Nah, kalau di Kristen itu namanya apa mau? Hukum terutama. Dua hukum padahal. Ya wis.